sobek itu kan sombong pokoknya kalau tidak bagus itu semuanya kasih satu biji mereka sama kuandang kate aku nama kita tu biji tak bisa kita lalui kata perempuan ya ya ke area bisa kita lantar dengan perempuan dia berlain alat tak salah bisa kita tahu tadi masing-masing komandan pasukan satu barisan. Upacarakan secara dinas kepolisian.
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara persemayaman siap dimulai. Lapor upacara persemayaman jenazah almarhum Aibda Purnawirawan Paulus Misilila siap dimulai. Lanjutkan. Kepada jenazah almarhum Aibda Purnawirawan Paulus Misilila, penghormat senjata, rap, tegak senjata, rap. Almarhum Aibda Purnawirawan P. Misilila. Aibda NP 4903-0007 Jabatan Purnawirawan Polri Kesatuan Polres Parepare Polda Sulawesi Selatan Pendidikan Umum SD tahun 1957 SMP tahun 1960 SMA tahun 1963 Pendidikan Kepolisian Sejabat Polri tahun 1964 Sejabat Polri tahun 1976 Almarhum dilahirkan di Saluputi pada tanggal 3 Maret 1949 putra dari Bapak Almarhum Sapu dan Ibu Almarhumah Martina Tangguh yang telah meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, dan 2 orang cucu. Tanda jasa yang dimiliki, Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya Lencana GOM 4. Almarhum meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, pukul 12 WITA di Rumah Sakit Laki Padada karena sakit, Batu Sura, 30 Desember 2023. Nama Awaluddin, Jabatan Kabang SDM Polres Tanah Toraja, selaku Inspektur Upacara. Atas nama negara, bangsa, dan kepolisian negara Republik Indonesia, dengan ini mempersembahkan kepada Persada Ibu Pertiwi jasad dan raga almarhum nama P. Misilila, pangkat Aibda NRP 4903-0007 Jabatan Purnawirawan Kesatuan Polres Parepare Polda Sulsel Putra dari Bapak Almarhum Sapu dan Ibu Almarhumah Martina Tangguh yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 pukul 12.00 WITA di Rumah Sakit Laki Padada karena sakit. Roh dan jiwanya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam dharma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan rohnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Batu Sura, 30 Desember 2023, Inspektur Upacara, Awaluddin. Perkenankanlah saya atas nama pimpinan Polri menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengorbanan almarhum semasa hidupnya. Kami tidak membalas jasa dan pengorbanan almarhum. Untuk itulah kami mendoakan kiranya Tuhan yang mempunyai kehidupan kekal dapat membalas dan memberikan pahala yang berlimpah serta rohnya mendapat tempat yang lain di sini. Kepada keluarga yang ditinggalkan sebagai manusia biasa, tentunya ini merupakan peristiwa yang memilukan yang tidak bisa kita terima karena orang yang kita cintai, kita sayangi dan kita kagumi telah tiada dan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menyadari bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Dengan demikian, Tuhan pula yang akan mengambilnya untuk bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian Tuhan pula yang mengambilnya untuk bersama-sama dengan Dia. Relakanlah almarhum pergi dengan ikhlas menuju tempat yang kekal.
Batu Surah 30 September 2023 Inspektur Upacara Aurudi. Penghormatan terakhir kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara Penembak Salvo Siap. Sikap, salvo ke atas. Aibda Purnawirawan Paulus Mesedela. Hormat senjata. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara persemayaman telah selesai dilaksanakan. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, pasukan rapat dimulai. Keluarga besar Polri, Kapolres Tanah Toraja, tapi anak ulu Malabina, keluarga besar putra putri Polri, Kabupaten Tanah Toraja, tapi anak keluarga besar Pepabri TNI yang hari ini berkolaborasi dalam rangka upacara persemayaman jenazah Aibda Purnawirawan Paulus Michel. Video kita dikeluarkan di kuah pura semangat dan apa niatnya apa tak usara nah aku melalui pengatuan gas. Ayo, kita mau yuk masuk dulu.